Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bahas tentang avoiding plagiarism. Ya, jadi kita harus menghindari plagiarisme. Ya. Nah, oke, katanya in the English speaking academic world, katanya di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa akademiknya, essential to use a wide range of source for your writing and to analyze these sources clearly. Jadi kita harus menggunakan sumber-sumber bacaan yang banyak dan juga harus menyebutkan sumber itu. This unit explain why this is vital, kenapa ini penting, and introduce and the techniques student need to use. For the practice with the, this is to provide in unit 1.6, paraphrasing, 1.7 summarizing, and 1.8 reference and quotations. Apa itu plagiarisme? Basically, plagiarisme means taking ideas. Jadi itu artinya mengambil ide orang lain, or words from a source, dari suatu sumber, without giving credit, tanpa menghargai sumber tersebut, to the authors, kepada penulisnya. It is seen a kind of theft. Nah, ini sejenis pencurian. And is considered to be an academic crime, dianggap sebagai kejahatan akademik. In academic works, ideas and works are seen as private property. Jadi dalam penulisan ilmiah, hanya ide dan pekerjaan orang lain itu dipandang sebagai property, private property, hak milik pribadi, belonging to the person who first thought or wrote them, ya, kepada orang yang pertama memberikan idenya, dan kepada orang yang sudah menulis. Therefore, it is important for all students, including international ones, ini penting bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa internasional, to understand the meaning of plagiarism and learn how to prevent it in their words. Ya, bagaimana menghindari plagiarisme dan menggunakan kriteria ini. The main difficulties the student face in their expected. Yang kesulitan bagi mahasiswa itu apa artinya? To show that they have read the principal expert as a subject by giving citations. Ya, menunjukkan apa yang sudah mereka baca dari para ahli dan memberikan kutipan, ya, dari mana kita baca. To explain these ideas in their own words and come to their own original conclusion. Ini yang penting, ya. Ya, jadi kita baca artikel orang, kita sebutkan sumbernya, tapi kita gunakan dengan kalimat kita sendiri. Itu yang penting, ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, jadi to explain these ideas in their own words, dalam kata-kata sendiri. Nah, makanya tidak boleh copy paste. To come to their own original conclusions. There are several reasons why students must avoid plagiarism. Ada beberapa alasan kenapa mahasiswa harus menghindari plagiarisme. Copying the work of others will not help you develop your own understanding. Ya, mengcopy orang punya lain itu tidak akan membantu dalam pengembangan pemahaman kita terhadap yang apa yang kita tulis. To show that you understand the rules of academic community, untuk memperlihatkan bahwa mahasiswa paham tentang aturan akademik. Plagiarism is easily detected by teachers and computer softwares. Nah, jadi plagiarisme ini bisa dideteksi dengan software yang sangat mudah sekarang, ya. It might lead to failing a course or even having to leave college. Itu bisa berakibat pada tidak lulus atau bahkan keluar dari universitas. Acknowledging sources. Ya, kita menyebutkan sumber. If you borrow from or refer to works of another person, apabila kita mengambil dari pekerjaan orang lain, you must show that you have done this by providing the correct acknowledgments. Maka kita harus menyebutkan sumbernya. There are two ways to do this. Ada dua cara untuk menulisnya. Summary and citations. Yang pertama adalah buat ringkasan dan kutipan. Smith 2009,
claim that modern states wields power in new ways. Ini misalnya contoh kita summary and citation. Quotation and citation. Kalau quotation itu berarti kita mengambil tulisan langsung. Maka harus pakai koma pembuka dan koma penutup. According to Smith, the point is not that the state is retreat, but it is developing new forms of power. Nah, ini apa namanya? Direct quotation namanya ya. Direct quotation artinya kutipan langsung. These text citation are linked to list reference at the end of the main text, which include the following details. Nah, ini ya. Nah, author, kita harus masukkan penulisnya. Tahunnya, ya. Judulnya. Nah, ini kalau publication, place of publication, kalau dia buku, ada tempat publikasinya. Saya sudah jelaskan kemarin bagaimana kita menggunakan mainly di Words ya. Nah, siapa publisher-nya? Ya, ini harus ada ya. The citation makes it clear to reader that you have read Smith and borrow his idea from him. Jadi kita sudah menggunakan bukunya Smith dan meminjam ide Smith, lalu kita tulis di dalam tulisan kita dengan menunjukkan sumber bacaannya. This reference give reader the necessary information to find the source if the reader needs more detail. Ini katanya referensi ini, daftar pustaka ini dibutuhkan untuk pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang apa sebenarnya ditulis oleh Smith itu secara lebih jelas. Ya. Degree of plagiarism. Although plagiarism essential means copying somebody else's work, it is not always easy to define. Ya, meskipun katanya plagiarisme itu adalah mengcopy pekerjaan orang lain, it is not always easy to define, tapi tidak mudah untuk menentukannya. Ini kita tanya, citation copying a paragraph but changing a few words and giving a citation. Nah, itu paragraph ya. Cutting and pasting a short article from a website with no citation, itu pasti plagiarism. Taking two paragraph from classmate essay without citation, paragraph, itu juga plagiarism. Taking paragraph from textbook, giving the source. Taking paragraph, kalau panjang, ada direct quotation dan sebagainya ya. Nah, kalau kita buat quotationnya betul, dia bukan plagiarism. Taking quotation from source, giving citation, but not using quotation mark. Ini plagiarism. Kalau kita quotation ya, secara langsung. Using something that using as a general knowledge, example large areas of rainforest have been cut down in recent years. Using something that using, menggunakan sesuatu yang secara umum sudah diketahui orang. Ya, ini kalau kita ini sebaiknya ada sumber ya. Using a paragraph from an essay you wrote and had marked the previous semester without citation. Ini plagiarism juga. Okay, kamu bisa lihat situ ya. Okay. Avoiding plagiarism by summarizing and paraphrasing. Ya, bagaimana cara menghindari plagiarisme dengan cara membuat summary dan paraphrasing. Paraphrasing itu menulis ulang ya. Quotation should not be overused. Jadi katanya kutipan langsung itu tidak selalu kita ambil ya. You must learn to paraphrase. Kamu harus belajar bagaimana menulis ulang dengan ide kita katanya. And summarize in order to include other few writers' ideas in your work. Jadi kita ambil ide orang tapi kita tulis dengan tulisan kita sendiri. Ideas in your works ini masuk ke dalam ide penting kita. This will demonstrate your understanding a text to your teacher. Ya. Paraphrasing involve rewriting. Apa paraphrasing itu? Rewriting, ya. Menulis ulang a text set so that the language is substantially different while the context stays the same. Ya, bahasanya sudah berbeda, tetapi isinya konteksnya itu sama. Summarizing means reducing length of a text but retaining the main points. Kalau summary, ringkasannya itu mengurangi teks yang panjang tapi tetap mempertahankan isi dari tulisan yang kita kutip.
Katanya, normally both skill I use at the same time. As you can see, can be seen in the example below. Jadi paraphrasing dan summarizing itu sekaligus dia ya. Jadi kita ringkaskan lalu kita tulis dengan bahasa kita sendiri, tapi tetap memasukkan sumber bacaannya. Nah, ini boleh dibaca nih ya. Silakan baca sendiri nanti. Oke. Avoiding plagiarism by developing good study habits. Nah, bagaimana cara menghindari plagiarisme itu dengan belajar yang banyak, membaca referensi, mempelajari berbagai hal. Few students deliberate try to cheat by plagiarizing, but some develop poor study habits that result in risk of plagiarism. Jadi mahasiswa bisa saja mereka melakukan penipuan dengan plagiarisme, tapi karena belajarnya jelek, ya, kurang belajar, kurang membaca, maka bisa menimbulkan risiko plagiarisme. Working with a partner, add to the list of positive habit. Ya. Jadi, belajar dengan kawan-kawan, masukkan kebiasaan yang baik. Plan your work carefully so you don't have to write the essay at the last minute. Buat jadwal yang bagus, sehingga kita tidak perlu menulis pada menit terakhir. Take care to make notes in your own words, not copying from the source. Nah, buatlah kalimat sendiri, catatan sendiri, dengan kata-kata sendiri, bukan mengcopy langsung dari sumbernya. Keep a record of all sources you use. Nah, ini harus disimpan. Kalau sekarang sudah mudah, kita bisa simpan file, apa namanya, artikelnya misalnya atau bukunya ya. Yang apa yang kita simpan tuh author, pengarang, tahun, judul, halaman, publisher, kalau jurnal ada volume, ada isu, ada nomor ya. Make sure your in-text citation are all included in the list of references. Harus kita masukkan semua yang sudah kita kutip menjadi sumber bacaan dan dimasukkan di dalam referensi di bab terakhir, bagian terakhir dari skripsi kita. Nah, research. Does your college or university have policy on plagiarism? Apakah universitas kita punya aturan ya? Kalau apa? Artikel tidak boleh lebih dari 25% ya, similarity indexnya. Kalau skripsi tidak boleh lebih dari 30%. Ya. Nah, ini sudah saya kasih tahu. From understanding titles to planning. Ya, dari judul, pemahaman judul ke perencanaan. Ya. In both exams and coursework, it is essential for student to understand what an essay title is asking them to do. Jadi, pada ujian dan mata kuliah, tentunya mahasiswa diminta untuk menulis apa yang menjadi tugas mereka. A plan can then be prepared. Ya, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita buat, maka perencanaan bisa kita buat. Which should ensure the question is answered fully. Ya, jadi kita harus bisa menjawab pada pertanyaan secara penuh. Preventing time being wasted. Nah, hindari menghabiskan waktu yang sia-sia. Ya, apa nih? Keywords in title. Nah, ada kata kunci dalam judul. Ya. Brainstorming idea. Ya, bagaimana kita mengembangkan ide-ide kita. Alternative method of essay planning. Bagaimana kita menulis, ya, menulis dengan pilihan-pilihan kata-kata, pilihan-pilihan essay dan sebagainya. Planning process. Other teachers frequently complain that students do not answer the question set. Meskipun ya, dosen itu tidak komplain ya terhadap mahasiswa karena tidak bisa menjawab soal. Ya. This problem can be avoided by more care at the start of the process. Maka ini bisa dihindari apabila kita mulai dari pertama, dari awal. Planning is necessary with all academic writing. Ya, perencanaan itu penting bagi semua tugas menulis, ya, tulisan ilmiah.
But clearly, there are important difference between planning in exam. Tapi ada perbedaan antara perencanaan di dalam ujian. When time is short, apabila waktunya singkat, and focus work, dan pada mata kuliah. When preparatory preparatory reading is required. However, in both cases, the process of planning should include three steps. Jadi perlu kita tahu bahwa ada tiga tahapan dalam perencanaan dalam belajar kita. Analyze the title reading and decided what is required. Nah, analisis judulnya, kata-kata judulnya, and decide what is required. Dan kita harus memutuskan apa yang dibutuhkan. Brainstorming the topic to focus your idea. Coba kembangkan topik tersebut menjadi ide kita yang lebih fokus. Kemudian prepare and outline using your preferred method. Nah, kalau di dalam skripsi yang harus kita siapkan apa? Outline. Outline berarti bab 1. Bab 1 apa isinya? Latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 apa? Bab 2 landasan teoritis, ya. Penelitian sebelumnya, hipotesis, ya. Kemudian ada apa namanya itu? Kerangka pemikiran. Nah, kalau di bab 3 apa? Ruang lingkup penelitian, data, pengambilan data, kalau sampel jumlah sampel, cara pengambilan sampel, model analisis, kemudian kita harus ada apa namanya definisi operasional variabel dan sebagainya. Bab 4 berarti kita sudah mulai ke pembahasan. Itu online yang harus kita siapkan. With coursework, your online will probably be revised as you read around the topic. Analyzing essay title. Title contain keywords that tell students what to do. Note this title often have two or more parts. Dalam judul itu katanya ada dua bagian. Yang pertama, what is mean by a demand curve? Apa yang dimaksud dengan kurva demand? Why would we expect it is slope downward? Kenapa kita berharap bahwa kurva demand itu berslope negatif? In this case, what is asking for a description and why for reasons? Jadi katanya kalau what itu menjelaskan, tapi kalau why itu alasannya atau penjelasannya. Nah, ini analyze-nya breakdown into various part and their relationship. Nah, ini silakan nanti latihan sendiri ya, bagaimana kita membuat ini. Oke. Okay. Underline the keywords in the following title and consider what they are asking you to do. Ini praktis, silakan cari sendiri, baca sendiri. Brainstorming. Apa itu brainstorming? It is often help to start thinking about a topic. Ya, ini sangat membantu ya apabila kita memulai dengan satu topik by writing down any ideas you have, dengan cara menulis apa yang kita punyai in any order, walaupun susunannya itu belum pas, nanti kita bisa kembangkan. Taking the example from 3A, you might collect the following point. Ya, dari 3A misalnya, international tourism segmentation of market. Nah, contohnya ini ya, how and why. Ya, jadi bagaimana dan mengapa. Ya, package holidays make foreign holidays popular. Nah, itu internet allows travelers to plan on holiday. In cities, jet aircraft permit faster travel, long and short haul holidays. Nah, ini contohnya ya. Economic and political forces. Rising disposable income permit more spending on travel. Developing countries see tourism as a route to growth. Older retired people spend more on travel. Nah, ini kita bisa menggunakan apa namanya ide atau cerita-cerita ini sebagai bahan kita untuk mengembangkan isi kita, tulisan kita. Essay length. Ya, berapa panjang tulisan itu? Coursework essay usually have a required length
normally between 1000 and 5000 words. Nah, nyatanya kalau mata kuliah itu kata-katanya itu antara 1000 sampai 5000. You must keep to this limit although the revisions of 5% more or less are generally acceptable. Nah, ini harus dijaga nih, kata-kata ini meskipun lebih kurang 5% masih bisa diterima. However, at planning stage, you need to consider what proportion of the essay to allocate to each part of the questions. Tapi katanya harus dibuat ya, tahapan-tahapannya. As basic guidance, 20% is really sufficient for introductions. Nah, ini ya, 20%. Nah, kalau menulis artikel, kita itu ada bagiannya ya, biar lebih adil. Jadi sini artikel, saya buat untuk artikel ini nanti ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini 10 sampai 15%. Yang kedua, landasan teoritis. Ini bisa 20%. Metode analisis ini bisa 10%. Nah, di sini yang berat ya, diskusi ya, hasil penelitian dan pembahasan itu sekitar 30 sampai 45%. Yang berat di sini kita ya, banyak kita gagal di situ. Penutup ada dua hal situ, itu sekitar 5 sampai 10%. Nah, ya ini yang berat ya, yang berat di empat itu. Nah, kita banyak menulis tetapi di empat itu gagal karena terlalu pendek, terlalu panjang pengantar. Dia pengantar tidak perlu terlalu panjang. Jadi ini kalau kita ke artikel, ini pendahuluan 10-15%, landasan teoritis. Ya. Landasan teoritis itu termasuk di situ adalah penelitian sebelumnya. Ya. 10-20%. Ya. Metode analisis, analisisnya bisa 10-15%. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini paling kecil 30. Nah, jadi dia porsinya banyak. Di tempat kita enggak. Yang banyak itu pendahuluannya, entah apa-apa masuk situ. Nah, itu yang salah. Bukan salah, kurang tepat kalau kita masukkan artikel di tempat orang, tidak laku artikel kita. Oke. Okay. Ya, basic guide 20% is usually katanya for the introductions and conclusion together. Reference are not included in the words count. Ya. Katanya daftar pustaka itu tidak dihitung. Therefore, to work 2,000 words, essay the main body would have 1,600 words. Jadi ini adalah segmentasi kita. Jadi saya sudah tulis tadi. Ya, kita kalau di sini segmentation of the market for international tuition ada 300 kata-kata. How katanya? Berarti bagaimana? Kemudian why ada 500 kata. Economic forces ada 400 kata, social forces ada 400 kata, total 1600. Lebih kurang ya. The calculation is useful since it can guide the amount of reading you need to do. Nah, jadi kalau kita di artikel ya. Di artikel itu abstrak sudah saya jelaskan ya. Yang lalu itu kalau di artikel ada abstrak. Abstrak itu yang pertama kita ada tujuan. Masalah penelitian ini yang masuk dia, apa masalah penelitian kita. Yang kedua adalah model analisis dan data yang digunakan. Ketiga, hasil ini jangan lagi hasil dalam bentuk verbal. Yang keempat, rekomendasi. Ini harus ada ya. Nah, kemudian ada di sini kadang-kadang kita dibatasi misalnya sampai 200 kata atau 300 kata ya.
Nah, jangan lupa di sini ada kata kunci. Dan kata kunci atau keyword. Kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya tentu saja tentang apa yang kita misalnya kalau mobil listrik ya, mobil listrik. Enggak. Ramah lingkungan. Ini sebagai keywordnya, kata kuncinya. Ya. Jadi kita sekarang kan dengan Word kita bisa hitung berapa kata-kata yang kita masukkan di skripsi kita. Itu lebih mudah sekarang. Identify the keyword in the following titles and decide what percentage of mind body to give to each part. Nah, jadi ada keyword. Saya sudah jelaskan tadi keywordnya apa. Yeah. Okay. Outline. An outline should have the writer to answer the questions as effectively as possible. Nah, makanya, kalau mau nulis skripsi itu yang pertama kita ambil adalah buku panduan. Nah, karena sudah tahu kita bab satu itu apa, maka kita tulis itu. Satu, bab satu berarti satu, bab satu kan pendahuluan. Satu-satu, kita berarti sudah masuk. Nah, kalau kita tulis di sini, bab satu itu adalah pendahuluan. Nah, di sini ada satu-satu, latar belakang penelitian ya. Satu, dua, masalah penelitian. Satu, tiga adalah. Ya. Satu, empat. Nah, di sini kita, kalau kita menulis latar belakang, itu kita menggunakan ya, dalam, pada latar belakang, penelitian, ini kita menjelaskan dari yang khusus dan dari khusus ke lebih khusus. Nah ini ya. Nah, ini kalau kita membuat latar belakang ya. Dari umum menjadi khusus, dari khusus menjadi lebih khusus. Jadi jangan kita buat latar belakang itu berbolak-balik, ya, itu mentah lagi. Itu sama dengan kalau kita masak kan, nasi mau masak kita angkat. Nah, kita angkat kita masak lagi. Oh, udah dingin dia enggak bisa masak lagi jadi nasi dia, ya. Nah, sama tamsilannya seperti itu. Ya, outline ya. Nah, kita buat daftar outline-nya dulu. Oke. Finding key point and note making. Nah, jadi katanya cari apa namanya titik penting ya, yang paling pentingnya and note making ya, buat catatan catatannya. Nah, after finding a suitable source and identifying relevant sections of text, katanya setelah dapat sumbernya dan identifikasi yang bagian yang cocok, katanya the next step is to select the key point that relate to your topic. Nah, carilah kata-kata kuncinya sehingga kita bisa menghubungkan masalah penelitian kita. And make notes on them. Buat catatan. Nah, ini catatannya apa aja. This unit explain and practices this process which also involves skill development in unit 1-6 and processing and summarizing. Nah, kalau kamu mau menulis tentang apa namanya tentang mobil listrik misalnya, mobil listrik apa kata kuncinya yang pertama di sini adalah emisi gas buang, bahwa listrik ini, mobil listrik ini tidak ada emisi gas buang ya, ya ramah lingkungan, berarti dia tentang ramah lingkungan. Nah, kemudian kita membahas tentang
minyak, fosil, bahan bakar fosil yang semakin langka. Nah, ini kalau langka dia bisa berdampak kepada harga, ya. Nah, kemudian kalau mau buat ada teknologi, ya, teknologi mobil listrik. Sehingga memungkinkan orang tertarik untuk menggunakan mobil listrik. Nah, ini kalau kita mau membahas tentang mobil listrik, ini jelas itu apa-apa aja komponen yang perlu kita masukkan. Yang pertama emisi gas buang. Nah, kita pencemaran dari gas buang ini semakin lama semakin tinggi. Ya, apa buktinya? Nah, buktinya ya udara kita semakin panas, ya, berarti kita bisa menyebabkan penipisan ozon dan sebagainya, ya. Ini bukan ramah, bukan, ya, ramah lingkungan itu seharusnya pakai H, ya, ramah lingkungan. Jadi kalau mobil listrik ini lebih ramah lingkungan, ya, karena emisi gas buangnya nol, ya. Bahan bakar fosil yang semakin langka. Kita tahu bahwa minyak itu semakin lama semakin susah dapatnya. Dan kemungkinan harga minyak ini bisa saja naik. Jadi orang akan beralih ke mobil listrik. Ya, persoalannya mungkin di harga. Nah, mungkin harganya sekarang masih mahal. Nah, tapi orang nggak peduli. Bagi orang yang punya uang, harga mahal bukan persoalan. Ya. Jadi kita sini membuatnya. Why make notes? Mengapa kita membuat catatan? What are the main reason for note making? Apa alasan untuk kita buat catatan? Nah, buat sini, apa alasannya? Lebih terarah kita menulis dan sebagainya. Note making method. So, bagaimana cara kita membuat catatan? You are looking for information in the current media revolutions. Nah, cari apa namanya informasi di berbagai media yang terakhir, ya. Tentu saja kita jurnal. Study the text below. Key point, underline, and notes in the books. Nah, buat pelajari ini yang di bawah ini, banyak. Lalu yang ada garis bawah itu masukkan di dalam catatannya. What do you notice about the language of the notes? Ya? Coba catat bahasa yang digunakan dalam catatan tersebut. Okay. Hundreds years ago, news was exclusively provided by newspaper. Nah, ini katanya, ya, ratusan tahun yang lalu katanya, berita itu umumnya disediakan secara eksklusif di koran. There was no other ways of supplying the latest information on politics, crime, finance, or sport. Jadi katanya tidak ada cara lain untuk membaca berita itu pasti di koran. Ya, jadi baik berita politik, kriminalitas, keuangan, olahraga, dan sebagainya. Ya. Today's situation is very different. Nah, sekarang sudah berubah. The same news is also available on television, radio, and the internet. Because of the nature of this media, can be more up to date than in print. Nah, jadi katanya bahwa media sekarang lebih cepat lagi melalui televisi, radio. Bahkan sekarang radio sudah ditinggalkan juga. Orang mulai ke media internet. For young people especially, katanya bagi orang muda, internet has become the natural source of news and comment. Nah, jadi bagi orang muda katanya internet menjadi sumber yang alamiah, ya, tentang berita dan this development means that in many countries newspaper circulation is falling. Dalam banyak negara katanya peredaran surat kabar ini sudah turun, ya. Ada yang sudah tutup bahkan. Loss of readers also means a fall in advertising. Pembacanya berkurang, kemudian iklannya juga hilang, ya. Which is main income for most paper. Di mana katanya iklan ini menjadi sumber pendapatan yang utama bagi koran. Consequently, katanya, in both Britain and US, newspaper are closing every week. Nah, ini katanya akibatnya apa? Baik di Amerika maupun di Inggris, maka koran-korannya sudah banyak ditutup. Nah, ini bisa baca sendiri, ya. Finding key point. Reading following text underline two key points. This choose then choose a
title for the paragraph. Ini tidak usah ya, baca sendiri aja lah. Saya tidak mau jelaskan. Finding relevant point. Cari masalah-masalah yang relevan. When preparing to write an essay, you have to search for information and ideas relevant to your subject. Therefore, the key point that you select must relate to the point, the topic. Nah, jadi kalau kita membahas tentang mobil listrik, maka kita harus mencari informasi tentang mobil listrik. Misalnya, misalnya kita masukkan sini electric cars. Misalnya kita cari di sini ya electric cars di mana? Ya ini 2022 sudah 94. Ya, sudah banyak. Kalau kita ya, ini modeling weekly electric demand caused by electric cars ya. 2015 sudah ada weekly modeling the weekly electric demand caused by electric cars tahun 2015 sudah ada orang. Jadi kita tidak susah lagi mencari sumber-sumber bacaannya. Oke. Okay. Jadi yang pertama jurnal ya. Kita skip aja nih. Effective note making. Notes are for your personal use, so you should create your own style. Nah, catatan ini adalah catatan pribadi. Maka buat catatan itu sesuai dengan cita-cita apa cara sendiri ya, karena kita yang tahu. You must use your own words and not copy for us phrases from the original to avoid the risk of plagiarism. Buatlah kata-kata sendiri, jangan copy langsung dari sumbernya untuk menghindari plagiarisme. The quantity of notes you make depend on your task. Ya, bagaimana kuantitasnya tergantung kepada tugas kita. You may only need a few points or a lot of detail. Ya, hanya beberapa poin tetapi lebih detail. Always record the source of your notes. Nah, selalu buat catatan dari mana sumber kita peroleh ini. To save time when you have to write the list of reference. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat referensi. Langsung aja simpan di dalam bentuk referensi. Nanti tinggal ambil aja nanti. Notes are written quickly, so keep them simple. Karena catatan itu ditulis dengan cepat, maka tulislah dengan sederhana. Do not write sentences. Jangan tulis kalimat. Leave out article and preposition ya, of to. Jadi katanya, hilangkan kata depan dan sebagainya. If you write list, it is important to have clear heading. Underline and numbering system. Nah, jadi buat apa namanya itu susunannya. Apakah satu-satu latar belakang penelitian. Nah, kalau 1-2, 1-1-2, 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 dan sebagainya. Use symbol. Nah, kalau simbol ya, kalau simbol jangan lupa pakai equation word. Ya. Nggak mau saya pakai manual gitu. Karena nanti tidak cantik dia membuat rumus dan sebagainya pakai equation word ya. Note A apanya itu? Okay. Use abbreviations. Nah, kalau perlu buat singkatan ya. You need to make up your own abbreviation ya. Buat singkatan yang sudah standar ya. Kalau kita menulis misalnya kan singkatannya itu dalam kurung ya. Produk domestik regional bruto, maka dalam kurung PDRB. Nah, jadi dalam kurung yang singkatannya ya, bukan di luar kurung. Ya.
produk domestik regional bruto. Atau kita buat badan pusat statistik. Maka dikurung BPS, dalam kurungnya BPS ya. Jadi bukan dalam kurungnya kepanjangannya, tapi kepanjangannya itu di luar kurung, singkatannya di dalam kurung. Oke. Oke. Jadi singkatan harus standar ya. Praktis saya lewatkan praktis ini. Praktis B. Saya skip aja. Paraphrasing. 16 paraphrasing. Bagaimana kita melakukan paraphrasing? Paraphrasing, apa itu paraphrasing? Changing the words of the text so that it is significantly different from the original source. Menukar ya, kata-kata dasar yang ada dalam jurnal atau dalam buku sehingga dia berubah dari sumber aslinya without changing the meaning. Tanpa mengubah arti dari kata-kata itu, dari kalimat yang kita kutip. Effective paraphrasing is key academic skill. Nah, kemampuan kita melakukan paraphrasing ini merupakan skill yang paling penting dalam menulis karya ilmiah. To avoid the risk of plagiarism, ya, untuk menghindari plagiarisme. It demonstrates your understanding of source. Ya. Jadi bisa lihat sumber dari mana. This unit focuses on technique for paraphrasing. Ini bagian ini membahas tentang bagaimana kita melakukan paraphrasing. Element of effective paraphrasing. Apa elemennya? Paraphrasing and summarizing are normally used together in essay writing. Paraphrasing katanya dan summarizing itu biasanya digunakan secara bersamaan di dalam menulis. But while summarizing, kalau dia meringkas, aim to reduce, itu untuk mengurangi informasi, to a suitable length, dengan panjang tertentu. Paraphrasing, attempt to restate. Kalau paraphrasing, itu memulai. Memulai kalimat baru, informasi yang relevan, dengan kata-kata sendiri. For example, the following sentence. Sebagai contoh, katanya, there has been much debate about the reason for industrial revolutions happening in 18th century Britain rather than in France or Germany. Paraphrasingnya dibuat bagaimana? Why the industrial revolution occur in Britain in the 18th century instead of the continent has been subject of considerable discussions. Jadi katanya, kalimatnya sudah berbeda, tapi intinya sama, bahwa revolusi industri itu lebih awal terjadi di Inggris, itu abad ke-18, daripada negara lainnya, seperti Perancis dan Jerman. Oke. Nah, deh, apa itu? Effective paraphrasing itu has a different structural to the original. Jadi dia sudah berbeda strukturnya dari kalimat awal. Ya. Man has mainly different vocabulary. Kata-katanya juga berbeda. Retain the same meaning, tapi maknanya sama. Keep some paraphrase from original that are in common use. Nah, kalau kita mau buat, itu harus kita ada kata-kata kata kuncinya, contohnya apa? Industrial revolutions, 18th century. Jadi ada kata-kata kunci yang masih kita pertahankan di dalam kalimat kita. Ya. Saya skip aja. Teknik for paraphrasing. Bagaimana teknik kita melakukan paraphrasing? Changing vocabulary by use synonym. Ya. Gunakan vocabularinya dengan menggunakan sinonim, argue, claims, 18th century, atau tahun 1700-an, which labor cost, kita buat saving, dan sebagainya. Ya, changing word class, jadi kita menggunakan kelas kata yang berbeda. Explanations, jadi explain,
Jadi explain. Jadi kita explanation itu adalah kata benda berubah menjadi kata kerja. Mekanik, mechanical, mechanize. Jadi adjektif kata sifat menjadi kata kerja. Profitable itu adjektif menjadi profitability menjadi kata kata benda. Changing word order, menukar susunan kata-katanya. The best explanation of the for the British location of industrial revolution is found by studying demand factors. Jadi the best explanation adalah penjelasan yang paling bagus untuk lokasi industri ini ya ditemukan setelah mempelajari permintaan terhadap faktor produksi. Ya. Focus on demand may help explain ya. Jadi dia buatnya focus on demand may help explain the UK origins of the industrial revolutions. Ya. Jadi sumber revolusi industri di Inggris itu berasal dari apa? Dari demand. Ya. Oke, kita skip ini. Praktis, kita skip. Summarizing, ya, kita buat ringkasan. Making oral summarizing is a common activity. Jadi katanya kalau kita ringkasan dengan kata-kata itu, jadi umum ya. For example, when describing a film or a book, misalnya menjelaskan tentang film atau buku. In academic writing, it is a vital skill. Dalam tulisan ilmiah itu sangat penting. Allowing the writers to condense lengthy source into a concise form. Ya. Jadi dari sumber yang panjang menjadi yang lebih singkat. Like most skill, it becomes easier with practice. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita latihan menulis. Ya. And this unit explain the basic step needed to achieve an accurate summary. Ya. Nah, jadi kalau membuat ringkasan itu harus latihan. Ya. What make a good summary? Apa yang membuat kita bisa membuat ringkasan yang lebih cepat? Ya. Write a summary of one of topic below in no more than 20 words. Ya, buat summary tidak lebih dari 20 kata-kata. Ya. One of your parents, a town or city you know well, dan sebagainya. Ya. State of summarizing. Bagaimana tahapan meringkas ini? Summarizing is a flexible tool. You can use it to give a one sentence synopsis of an article or to provide much more detail depending on your writing needs. Ya. Jadi ringkasan itu adalah alat yang fleksibel dapat digunakan untuk satu kalimat katanya atau satu penjelasan terhadap artikel atau yang lainnya. But in every case, the same basic step need to follow in order to meet the criteria discussed in. Ya, jadi kita bisa membuat tahap-tahapan dari summarizing. Ya. Write the summary from your note, recognizing the structure it needed. Ya. Ambil summary itu dari catatan yang kita sudah buat tadi, lalu di reorganizing, disusun ulang sesuai dengan yang kita butuhkan. Make notes of the key points, buat catatan untuk kata-kata penting. Paraphrasing where possible, kalau mungkin buat kalimatnya yang berbeda. Read the original text carefully. Check any new or difficult vocabulary. Setelah baca artikel, maka catat mana kata-kata baru atau kata-kata yang sulit. Mark the key points of by underlining or highlighting. Catat kata-kata baru itu dengan garis bawah atau dengan membuat highlightnya. Check the summary to ensure it is accurate. Pastikan bahwa yang kita tulis itu adalah akurat. Nothing important has been changed or lost. Dan tidak ada bagian yang tertinggal. Oke, praktis saya. Skip aja praktisnya. Praktis B sudah saya inikan. Praktis C saya. Reference and quotations. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu bagaimana kita membuat references dan quotation ya. Sudah ya. Minggu lalu ya bagaimana kita menggunakan
kutipan langsung atau kutipan tidak langsung ya. Oke, ini sudah. Saya skip aja. Abbreviations, singkatan ya. Reference sudah saya ajar minggu lalu. Combining source sudah saya ajar juga. Ya, bisa saja dalam satu kalimat kita mempunyai dua sumber, dua artikel. Ya, jadi misalnya si A menyatakan begini, begini, begini. Nah, kita titik. Namun si Pulan menemukan begini, begini, begini. Dan ini didukung oleh si Pulan ini, begini. Jadi bisa tiga atau lebih sumber dalam satu kalimat. Ya, bisa kita buat. Tapi jangan lupa tetap masukkan apa namanya itu references-nya. Combining sources sudah saya jelaskan minggu lalu ini. Organizing paragraph, bagaimana kita sudah juga saya paragraph sudah saya jelaskan. Satu paragraph dengan paragraph lain harus mempunyai koherensi. Koherensi artinya keterkaitan, tidak boleh terpisah antara paragraf sebelumnya dengan paragraf baru. Maka kita perlu skill yang namanya kalimat penghubung. Sudah saya jelaskan. Bagaimana kita sambung kalimat sebelumnya dengan kalimat baru. Nah, ya, dengan paragraf yang baru. Sudah saya jelaskan. Oke. Introduction and conclusion sudah saya jelaskan. Conclusion, okay. Kita nanti rewriting dan proofreading. Ya, kita minggu depan belajar rewriting dan proofreading.